Guys, semalam kami baru terima item ni. Tapi belum sempat saya review, belum sempat saya buat video unboxing. Anak-anak dah buka dah. Anak-anak dah buka. So, hari ni saya nak review mesin gunting rambut. Kami baru je beli dalam Shopee. Harga dia saya tak ingat lah. Mungkin dalam RM35 hingga RM40, lebih kurang gitulah. Okay. Cari je jenama ni. Jenama ni kat Shopee. Okay. Nanti you belilah. Memang puas hati lah. Dengar dia punya bunyi. Dengar. Okay, dengar. Nak adjust. Biasa yang sebelum ni yang manual, kita kena tangga pasang. Tangga pasang-pasang ni yang ada kat depan dah. Tapi yang ni tak payah. You just tekan je ke belakang ni. Okay. Pilih nombor 3, 6, 9, 12, 15. Naik je. Ha. 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 Mudah kan? Tengok ni. Alamak. Adik. Rambut saya ni semalam je sebenarnya saya baru potong. Semalam je saya baru potong. Saya, Amsha, Dawisi, Anaki, Sofia, apa ni, Aidan, 6 orang anak saya. Dalam lingkungan sejam kami guna benda ni, bateri dia boleh bertahan lagi. So puas hati lah. Memang saya sangat puas hati. Cuma pagi ni saya tak boleh nak ajak diorang join sekali dalam video ni, nak tunjuk rambut diorang. Saya botakkan kepala. Bukan kata botak nipis macam saya ni, macam ada tinggi sikit rambut. Pasal diorang ada yang tidur, pasal ada seorang ni kat depan ni, ada seorang dah bangun. Si nak masa tak nak tunjuk gambar? Nak tunjuk rambut tak nak? Nak masa tak? Oh, dia tak nak masa. Sebab dia tak mandi lagi. Tak ada mata ada lagi. Kena pergi basuh tu. Okay. So, memang benda ni memang bagus. Senang dibawa ke mana-mana. Lepas tu harga dia pun murah. Dia punya, dari segi level kepuasan saya sebagai pengguna, saya bagi dia buat masa ni. Buat masa ni pasal penggunaan kali pertama, saya bagi 3 bintang. 3 bintang ya. Ada lagi yang bu. Aduh. Ingatkan dah bila saya ni dah tak ada dah, pasal dah semalam saya dah buat lah. Saya dah buat dah. Rupanya ada lagi yang terkena. Ada. Nak tergelak saya. So boleh belilah. 6 kepala semalam. 6 kepala. Oh, 6 kepala dah masa 1 jam penggunaan dia. Bateri boleh tahan. Memang bagus lah. Memang bagus. Papa nak sembang apa lagi sih? Okay, dia bagi wire, dia bagi. Lepas tu minyak dia bagi. Ni brush ni. Brush ni dia bagi ni untuk ni lah, sapu-sapu ni lah. Rambut yang lekat kat sini lah. Okay lah, saya nak tergelak lagi sebenarnya ni. Pasal rambut saya ada lekat. Okay. Kita jumpa di video seterusnya besok. Jangan lupa subscribe channel Nazrin Noor.